Hai korang! Nampaknya masih ramai lagi fans dan penonton setia 7 hari mencintaiku tak move on kan? Buktinya, kalau korang tengok IG para pelakon, memang ramai yang tinggal komen cakap rindu dan rata-rata mengaku memang tak dapat move on lagi. Ada juga yang berharap semoga ada season baru. Amboi korang ni, para pelakon pun tak habis rehat lagi tau. Antara pelakon yang menjadi tumpuan dan sebutan netizen ialah Shazwan Zulkifli dan Wan Sharmila. Kata netizen, diorang memang sesuai bersama. Ramai juga yang doakan semoga diorang betul-betul berjodoh. Tambah-tambah pula, mereka berdua memang masih lagi bujang dan belum berpunya. Lagilah fans berharap diorang bercinta betul-betul tau. Selain tu, ada juga yang assume diorang dah bercinta diam-diam. Yelah, diorang berdua nampak memang sangat mesra dan tak kekok bersama. Baru-baru ni pula, menerusi portal berita harian, Shazwan Zulkifli akhirnya buka mulut dan mengesahkan diorang hanyalah kawan. Belum masuk fasa bercinta lagi. Menerusi laman Instagram Shazwan, dia ada upload screenshot portal tersebut dengan caption, "Ya, kami hanya kawan." Menerusi ruang komen, nampaknya Wan Sharmila pun keluarkan statement yang sama. Katanya, "Yes, kawan sahaja, okey?" Maka ramalah netizen yang mengusik. Yelah, mula-mula kawan, lama-lama kahwin. Ada juga yang cakap, awal-awal memang kawan dulu. Selain tu, ada juga fans yang speku Shazwan keluarkan statement macam tu untuk cover line. Korang ni suka tahu usik Shazwan dan Sharmila. Apapun, doa yang baik-baik je kat diorang, okey? Bye korang, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe.